Nah jadi sekarang antum kalau mau besar tergantung kegundahan antum apa. Kalau antum urusannya cuma urusan dibuat sedih sama teman update status, itu sih gak jadi orang besar. Anak-anak muda kegundahannya hal yang sepele, remeh temeh, tidak akan pernah jadi orang besar. Jadi mulailah antum memikirkan umat ini. Seorang ahli tafsir mengatakan, kalau ada orang yang mati sibuk mikirkan diri sendiri terus mati dia, maka dia mati kerdil. Yang mati besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya. Itu anak muda. Pikirkan umatnya. Itu dipikirkan sampai menjadi kegelisahan. Karena kegelisahan itulah yang akan mendorong dia untuk bergerak. Terus apa yang bisa saya lakukan?